Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Obulan. Sejak hubungan bersama penyampai radio Swim di Ketua Umum, tindakan dan kelakuan usahawan Wati Hanafiah sentiasa menjadi sorotan mata warganet. Terbaru caption Wati untuk hantaran foto mengenakan busana berwarna hijau di sebuah restoran makanan mencuri perhatian pengikut menerusi entry tersebut. Wati menghitung hari untuk bergelar istri kepada Swib atau nama sebenarnya Samira Muhammad. Selain itu, Wati 35 tahun mengatakan dia terpaksa memadam gambar yang dimuat naik sebelum ini selepas dimarahi. Susulan kata-kata itu, warga maya meninggalkan komen dengan menasihati Wati untuk menjaga penampilan diri agar tidak terlalu seksi dan menonjol. Kata mereka, ini juga menjadikan contoh kepada anak-anak karena ibu bapa menjadi cerminan dalam kehidupan. Pada 6 Mei lalu, Swib dan Wati selamat bertunang dalam majelis tertutup di kediaman usahawan itu di Sa'alam. Terdahulu, Swib berkawin dengan penyanyi Alarham Siti Sarah Raisuddin pada 2011. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan 4 cahaya mata. Namun, Alarham Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Agustus 2021 akibat jangkitan COVID-19. Sekian info hari ini dari Obulan.